Saya kini betul-betul hilang arah, itu kata Zahlawati Zahlan, 47 tahun. Dia adalah isteri kepada Allahyarham Muhammad Saili Muhammad, 44 tahun, yang maut dirempuh pemandu mabuk di lebuh raya Sultan Iskandar Mahala ke Ibu Negara awal pagi 1 Jun. Zahlawati berkata kehidupannya bergantung kepada suami yang melakukan pelbagai pekerjaan sambilan, terutama sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Menurutnya, dia mengetahui kejadian yang menimpa suaminya selepas cuba menghubungi namun panggilan tidak berjawab. Kejadian dipercayai berlaku apabila Honda ES5 ditunggang mangsa dirempuh Nissan Grand Livina dipandu suspek berusia 21 tahun dari arah belakang. Mangsa dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Bukit Antarabangsa Ampang selepas menghantar makanan yang dijual isterinya. Tak buat set nasi. Nasi masa tu ada order lah, lepas tu dia hantar. Dia tak ada order sebab dia saja nak melawat kawan dia. Kebetulan akak masak, akak suruh dia hantar lah. Tapi masa tu akak tak suruh dia pergi keluar malam. Akak risau kan, hati tak sedap. Tapi dia pergi, dia kata dia pergi sekejap. Bila dia pukul satu lebih, satu suku, akak ada dengar berita, akak call dia. Itu yang awal-awal mangkat tu. Akak dia keluar rumah pukul apa? Dia kan pergi rumah kakak dia, mana dalam pukul 9.30. 9.30 malam. Malam lah dia keluar . Okay. Rumah kawan dia berapa? Dekat rumah pantai. Pantai dah lah. Ada berapa orang anak tak? Anak dengan dia seorang. Anak yang bekas kesi dulu 4 orang. Dia nak suruh kita benci dia? Anak dia pun dia jadi marah pada anak dia. So anak dia takut. Itu perubahan dia yang lah. Yang lain tu dia banyak senyap lah. Tapi semalam dia jadi agak mesra. Itu semalam Zen. Mesra macam mana tu kan? Mesra baik-baik sangat. Macam tak nampak perubahan dia. Dia karakter sebenar dia macam mana? Dia baik dia. Dia memang ada masa dia barang. Tapi dia memang baik. Dia banyak tolong orang lah kan. Dia agak tahu kan yang melanggar dia tu adalah masuk. Undang-undang tu keras lah. Ketatkan undang-undang tu. Macam apa? Perketatkan dan apa? Ambil tindakan lah sekarang. Sebab banyak yang kena ni. Bila satu hilang punca kan, bila seorang meninggal, so kita pun jadi macam mana? Hilang arah lah kan. Kita nak kena usaha. Sama akak dah umur 47, anak kecil lagi kan. So agak penat lah. Selalu dia rana, akak punya makanan, akak buat dia beri kan. Pergi mana-mana dia yang rana kan. Rasa tak dapat maafkan. Walaupun dengan uang sekalipun kan, nyawa tu tak dapat nak balik kan. Walaupun dia winning untuk bayar. Tapi tak sama dengan nyawa lah kan. Sebab kita tak dapat jumpa dia sampai bila-bila kan.